Iya. Halo, halo. Yes. Wait, ya kalau ada. Sudah ada. Halo, halo. Live now. Halo. Okey, apa yang kami buat pada masa jam 7.20 ni? Saya tahu ada yang tengah buka puasa. So, selamat berbuka puasa. Tetapi mengapa kami buat live sekarang? Sebab kami berdua tidak boleh tunggu lagi, tak boleh tahan. Boleh okay. Tahan ya. Tak boleh. Tak boleh tahan nak nak kongsikan apa ni? Good news ya. Nak berita baik untuk kamu semua. Produk yang terbaru. Ya, produk yang terbaru daripada BE International. Okey, hari ini BE International telah adakan sesi train the trainer. Okey, untuk produk yang baru ini. Okey, so apakah produk baru yang kita ada akan dilancarkan dalam masa 2 hari lagi? Ya, 2 hari lagi. Dalam 2 hari lagi. So, sebelum ni okey, ada leader-leader kami semua dia yang ada rasa dalam bulan lepas ada bulan lepas last month. Bulan 3. Dalam bulan 3 ya March tu ada customer ada leader-leader dia call kita. Kalau kita kata, kenapa Zenkoso dah tak ada, kami nak order, tak ada. Masa tu kita kata, suruh mereka bersabar sebab BE International ada rancangan untuk keluarkan produk yang baru yang lebih canggih. Okay, yang lebih baik. Alright. So, apakah produk ni? Produk ni kami panggilkan Zenkoso. Apa dia? Zenkoso Chewable Ball. Zenkoso Chewable Ball. Okay. Zenkoso Chewable Ball. Yang ni untuk apa? Okay. Sesiapa yang telah menggunakan atau makan Zenkoso, I rasa dia orang dah tahulah. Okay. Ialah enzim. Mungkin ada hi Sherin. Mungkin ada daripada kamu yang tak tahu apakah itu enzim lagi ya. So mungkin kat sini biarkan saya ceritakan sikit apakah itu enzim. Alright. Sebelum ni tahu tak kamu apa fungsi enzim dalam badan kita ni? Okey, tak tahu ya. Okey, tak tahu biar saya terangkan sikit ya. Okey. Enzim ni adalah memang penting dalam untuk badan kita sebab dia fungsi dia sebagai untuk mengawal pelbagai apa ni? Enzim dia tukarkan makanan kepada tenaga. Okey. Apa yang kita makan dalam mulut kita masuk dalam badan kita dengan adanya enzim ni dia akan cernakan dan tukarkan kepada tenaga. Okey. So jadi so kita tak rasa tenaga dan nutrients. Tenaga dan nutrients. So badan kita boleh serap and bagi kita tak rasa penat. Okey. Selalu kita boleh aktif lah. Alright. So selain daripada itu, dia akan menyingkirkan toksin badan kita. Alright, nanti kan saya cerita lebih lagi sikit. Alright, and then lepas tu dia akan mengawal reaksi biokimia, mengawal aktiviti sel kami semua. Okay, dia make sure that sel-sel kita kami semua dapat nutrien yang secukupnya. Okay, dan untuk kita untuk kehidupan harian kita untuk bergerak, nak buat apa pun, nak kerja, nak main, semua pun boleh ya. Alright, so. In short, okay, dalam summary, ini akan kadar metabolisme dalam badan kita untuk dia make sure kan kadar metabolisme sebab kalau kadar metabolisme kami badan kami rendah banyak masalah. Nanti saya akan sharekan ya. Alright, so apakah faktor yang menyebabkan enzim dalam badan kami tidak aktif? Ataupun dia kurang berkesan. Right? Beberapa faktor dia. Yang pertama, right, gaya hidup yang tidak sihat. Apakah daripada makna ni? Biasanya kita daripada merokok, okay, minuman beralkohol. Semua ni saya percaya ramai yang amalkan kehidupan yang macam ni. Sebab daripada tu dia akan memberi kesan kepada enzim kita lebih cepat untuk dia akan melemahkan okey enzim dalam badan kita. Yang keduanya makan makanan yang diproses.
Okay, fast food. Apa yang kita kenal, yang senang nak cakap, fast food. Cepat sangat. Ya, yang memang sedap lah. Makanan yang memang sedap ni memang tak baik untuk badan kita. Ya, yeah? Okay. Ataupun cara kita masak. Okay, cara untuk memproses makanan kami. Apa yang saya maksudkan ini adalah ada sebab untuk enzim untuk badan kita untuk ada enzim untuk make sure dia sihat, kita kena ada makan makanan yang mentah. Okey, sebab kenapa? Sebab kita makan, kita panggil apa, salad. Okey, sayur mentah kita makan. Okey, makan buah tu kira mentah juga. Okey, kita makan yang ini untuk semua untuk kebaikan enzim badan kita untuk make sure that our metabolism is good. Alright. Okey, yang lepas tu yang faktor yang ketiga, keletihan ataupun stres. Okey, kerja adalah apa-apa masalah ke, okey, semua ni adalah faktor dia akan menyebabkan enzim kami yang lemah. Alright. Lepas tu pencemaran persekitaran, sebab mungkin sekarang ni kalau kita keluar kita banyak virus, debu-debu kan. Kalau kita ada haze, masalah haze semua tu kita tahulah. And then penyakit, kita sakit, kalau masa kita sakit, suhu badan kita akan meningkat. Okay, kalau suhu badan meningkat, ini dia akan dia akan turunkan keaktifan enzim kami. Alright. Lepas tu kehamilan. Alright, kehamilan. Kalau ibu yang mengandung, bayi ke dalam perut tu, dia akan serap tenaga daripada makanan, nutrients daripada badan ibu. So ibu yang hamil paling memerlukan nutrients yang banyak, yeah, dengan ataupun, yep, enzim yang baik. Okey, apakah kesannya kalau enzim kami tidak aktif? Right? Okey, kalau tadi yang saya dah katakan, metabolism kami akan baik. Okey, kekal baik kalau enzim kami aktif. Kalau enzim tak aktif, so kadar metabolism kami akan rendah dan perlahan. So, kalau metabolism dah perlahan, ini dia yang akan mendatangkan masalah-masalah kepada kesihatan kami. Alright, yang pertamanya masalah sistem pencernaan. So kami sering dengar banyak ramai yang kata, saya dah makan, lepas tu saya ada masalah apa ni, nak pergi tandas ke, okay, rasa nak apa ni, tak apa ni, dalam perut tu dia you can feel gastric dan semua ni lah, okay, bloating. Bloating, yang English yang panggil bloating lah kan. Ya, lepas tu letih, tak ada tenaga, okay, tak ada tenaga. Sebab toksin. Yes. Sebab ada toksin dalam badan kita. Semua ni free radical. Free radical yang menyebabkannya. Lepas tu, ini masalah yang banyak kena. Pengumpulan lemak. Okey? Sebab dia tak boleh cernakan makanan, semua lemak-lemak tu dia akan terkumpul dalam badan kita. Okey? Semua, lepas tu lama kelamaan kita akan jadi lebih lebih gagah. Gagah ya. Besar gagah. Lepas tu yang kalau benda yang tak dapat dicernakan dalam badan, okey, lemak kumpul, lepas itu kita akan lama kelamaan mungkin ada masalah diabetes. Ya, yeah? Masalah diabetes. Kesemua ni yang kalau nak summarikan, semua ni masalahnya pengumpulan toksin dalam badan kita. Alright? Okey. Now, dengan ini, okey, dulu kita BE International ada produk kita panggil Zenkoso. Okay. Zenkoso membantu dalam mengekalkan keaktifan enzim kami. Alright. Tetapi yang Zenkoso yang sebelum ni dia dalam cecair. Okay. Ya, cecair kalau yang pekat. Ya, cecair yang pekat kita makan dengan sudu kecil tu. Alright. Okay. Tetapi sekarang kami yang ada enhanced version. Versi yang lebih baik. Lebih baik. Kenapa kita kata lebih baik? Okey. Yang kita sekarang panggil Zenkoso Ball. Okey. Sekarang dia bukan dalam cecair, okey, pekat, tetapi di dalam macam bola yang kecil-kecil itu yang kita boleh kunyah, lepas tu kita telan. Alright? Now, apakah keunikan Zenkoso Ball yang akan dilancarkan ni? Alright? So kita ada 5 keunikan dia. Yang pertama,
98 kami ada 98 ekstrak tumbuhan yang terpilih. Dalam 98 ni kita ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, yang sebelum ni, yang Zenkoso yang sebelum ni, kita hanya ada berapa? 75 okay. Dari Japan saja. Yes, 75 jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, tetapi sekarang kita ada 98. Okey. Lebih banyak tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahan. Alright. Yang paling best sekali lepas tu, okey, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ni dari mana? Dulu Zenkoso daripada Jepun saja kan? Jepun, ya. Tetapi sekarang dari mana? Dari Brazil. Yes. Dan Jepun. Yes. Dua country. Dua country, Brazil dengan Jepun sekali. Alright. So, dalam yang tumbuh-tumbuhan daripada Brazil, okey, okey, Brazil, cuaca Brazil ya tropika. Ya, yeah, dia daripada tumbuh-tumbuhan tropika. Right? Whereby dengan daripada Jepun semua tumbuhan dia empat musim. Alright? So, kita kita campurkan dua-dua ni, okey, dan kita hasilkan Zenkoso ball. Right? Yang kedua okey. Dan daripada 98 jenis tumbuhan, apa yang kita, saya nak kongsikan ialah kita gabungkan pelbagai berfungsi sebagai sinergis. Okey. Ada 38 jenis buah-buahan. Alright. Yang ni terdiri pada acai berry. Kita ada acai berry. Yes. Apa yang kita good tahu for tak? Slimming. Yes. Acai berry ni kita dah memang tahu baik untuk turunkan berat badan kita. Okey. High antioxidant. Kan? Yes. Yeah. Yang ini adalah salah satu buah-buahan kita letak. Selain pada itu, kita ada cherry acerola. Okay, is another yang buah yang lagi satu ni memang high antioxidant lah. Lepas tu, 17 jenis sayur. Sayur. Okay, 17 jenis sayur ya. Terdiri pada daripada contohnya ubi teratai, lobak merah, jagung, okay, berdok, tomato dan lain-lain ya. Okay, selepas tu kita ada 20 jenis bijiran. Okey, 20 jenis bijiran daripada bijian hitam, beras perang, perang, bijirin bali, kacang merah, gandum, kacang pis, semua-semua inilah. Okey. Lepas tu ada 11 tumbuhan botanik. Yes, botanik. Ini terdiri pada cumin, kayu manis, serai. Okey, kita tahu semua ni memang bagus. Okey. Lepas tu 12 bahan mentah yang lain terdiri pada kombu dari Jepun. Lepas tu cendawan shiitake. Alright, yang kita makan tu. Lepas tu cendawan Brazil. Kita tahu cendawan Brazil ni memang bagus dan harga pun agak mahal kan rasa? Yes. So jadi saya rasa satu. Ya. Yeah. Brazil mushroom. Yes. But I cannot remember the cendawan Brazil lah. Kita tak ingat nama saintifik dia lah, tapi saya boleh kongsikan memang cendawan Brazil yang bagus tu. Okay. So saya dah kongsikan bahan-bahan yang kita gunakan ni. Kamu mungkin kata, benda ni saya tiap hari saya pun makan. Tapi soalannya, yang sayur, buah kamu makan tu cukup ke tidak? Cukup ke tidak? Okay. Untuk memastikan enzim kami aktif. Alright, so dengan ini kita dengan semua bahan-bahan ni kami masukkan sekali, alright, then kita tapai, okay, kita tapai, kita ada guna penapai yang semula jadi selama berapa tahun? 8 tahun, lama ni, okay. So yang before this Zenkoso yang enzyme Zenkoso ni berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun saja. So yang produk baru yang ni, yang lebih canggih ni, yang lebih baik ni, kita tapai selama 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Sebab, first of all, makin lama kami tapai, dia molekul dia akan lebih kecil. Betul. So, dia lebih kecil, senang badan kita nak serap. Okay? Kenapa kamu akan tanya, kenapa 8 tahun kamu tak keluar, ikut masa pace macam tu lah kan? Zenkoso dulu pace. Sebab kalau nak buat pace, kalau dia maksimum dia memang 5 tahun lagi. 5 tahun. Okay, lebih daripada 5 tahun dia akan jadi air. Dia tak bagus lah. Okay, that's why kita keluarkan Zenkoso ball. Alright? Senang nak senang nak bagi badan kita serap.
Okay, lepas tu dengan bowl ni, another kebaikan dia ialah senang untuk kita bawa. Okay, senang kita bawa, nak pergi ke mana ke kita just bawa, kita boleh makan. Macam dia biji yang kecil macam tu je. Okay, kalau yang dulu kita mungkin kita nak bawa boleh, tapi kita mungkin takut akan tertumpah. Okay, ataupun dia susah sikit nak makan. Right? Okay. Now, yang yang ni dah saya dah kongsikan tiga keunikan dia. Yang keunikan yang keempat ialah teknologi kita apa ni penamaan menggunakan teknologi tradisional unik Jepun. Okay. Daripada 98 ekstrak tumbuhan ni, okay, akan ditapai secara semula jadi selama 8 tahun, dia akan mampatkan kepada bebola. Alright, dia akan mampatkan bebola. So kita dengan menggunakan teknik tradisional Jepun yang unik ini. Okay. Now, yang kelimanya kami of course produk kami mempunyai pengesahan klinikal yang amat-amat bagus. Alright, sebelum-sebelum ni kita memang ada pengesahan klinikal. Alright, so daripada leader-leader, ada leader-leader kami yang telah memang dah mencuba dah. Okay, mencuba bebola ini. Okay, ada yang dah makan, kulit dah memang cerah, bagus. And then lepas tu ada yang ada slimming effect. Okay, ada ibu yang hamil daripada daripada leader-leader kami. Okay, dia dah menggunakan, dia makan, lepas tu dia tak rasa penat. Okay, and then of course ada yang mempunyai masalah diabetes. Okay, saya rasa kadar bacaan apa ni? Dia akan turun itu bacaan. Bacaan blood sugar. Blood sugar dia memang turun banyak. Tadi berapa? Daripada berapa? Daripada 20 lebih. 21.3. Okay, dia dah makan dalam 2 bulan. 2 bulan. Dalam 2 bulan, selepas 2 bulan dia turun sampai 8.6. Memang ini kita, selain daripada pengesahan klinikal yang dibuat, kami semua, leader-leader kami semua memang dah cuba Zencosobol ni. Alright, fungsi dia sama juga dengan Zencoso yang dulu, tetapi keberkesanan dia lebih baik. Tiga kali ganda lebih baik. Alright, lepas tu ini memang disyorkan. Okay, siapa yang boleh makan Zencosobol ni? Kanak-kanak? Yes. Dewasa? Daripada kanak-kanak, dewasa, orang tua. Okay, siapa-siapa jelah. So, jangan bimbang. Zencosobol ni dia adalah makanan yang bagus. Okay? Dia bukan ubat ya, bukan ubat. So, makanan yang natural, buat daripada ingredient-ingredient, bahan-bahan yang natural daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran. Okay, semua boleh makan. Okay? Lagi yang satu best sekali saya nak kongsikan, nak bagi tahu, Zencosobol kami mempunyai sijil halal. Yes, mempunyai sijil halal. So semua kawan-kawan Muslim boleh makan Zencosobol ini. Okay, dan lepas itu sesiapa yang whoever that vegan, okay, or vegetarian, okay, memang boleh makan Zencosobol ini. Alright, now I rasa bila saya nak ulangkan sekali lagi, pelancaran produk yang baru ini akan di bila? Bila? 7 bulan ini. Dua hari lagi. Ya, okay. Dua hari lagi. 7 hari bulan Mei pukul 1. 7 hari bulan Mei pukul 1 ya. So, saya, kalau kamu nak tahu lebih tentang Zencosobol ini lagi, boleh contactlah kami. Okay, kami akan kongsikan lebih detail lagi lah. Lebih nak terangkan lebih teliti. Okay, so rasa perkongsian kami, ada apa lagi nak tambah? Itu saja. Itu saja. So saya rasa perkongsian yang kami yang pendek yang ni sampai sini sajalah. Okay, sebab memang berita-berita yang bagus macam ni kita tak nak tunggu lagi. Okay, so bye-bye. Bye. Thank you.